Dalam peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad ini hadir sebagai penceramah Habib Umar bin Alwi Assegaf, Habib Mustafa Buftain, dan Habib Nizar bin Ali Al-Kaf. Dalam ceramahnya, para Habib mengajak umat Islam untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Abdul Fatah yang hadir dalam takmik akbar ini mengajak jemaah untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan berhadap solawat serta doa yang telah disampaikan dapat dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada dalam tataran takbik akbar Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, ini adalah suatu kepantasan bagi kita. Di takbik akbar ini, kita juga mendengarkan salawat yang telah tadi disampaikan oleh kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sedikit. Peringatan Maulid Nabi Muhammad setiap tahunnya selalu ramai diperingati umat Muslim di Bangka Belitung. Bahkan pemerintah provinsi memiliki agenda sendiri dalam memeriahkan peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad seperti tablik akbar seperti ini. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah mewartakan. Alhamdulillah umurnya, Allah memberikan kesehatan kepada beliau.